Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y91C ya. Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya. Lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti sama saja teman-teman ya untuk cara mengatasinya. Oke, bisa kita lihat di sini seperti inilah tampilan dari Vivo Y91 ya. Oke, ini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Kita coba lagi 04 kali. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini telepon ini sudah terkunci ya. Jadi di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di-subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman ya. Amin. Oke, langsung saja kita coba ya, kita reset apakah bisa ya. Sebelum kita reset tentunya kita matikan dulu HP-nya ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu HP-nya hingga benar-benar mati. Selanjutnya kita lakukan reset ya. Caranya kita tekan secara bersamaan untuk masuk ke Facebook mode ya. Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas. Jadi pastikan ke semua tombolnya ini normal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tekan secara bersamaan ya tombol power dan volume atas. Kita tekan dan tahan ya, kita tunggu hingga masuk ke mode Facebook. Nah, ini seperti ini bisa dilihat ya. Ini sudah berada di mode Facebook ya. Selanjutnya di sini kita turunkan menggunakan volume bawah. Kita pilih recovery mode ya teman-teman ya. Oke. Kita turunkan ya untuk memilih ke bawah ya. Untuk memilih recovery mode kita turunkan menggunakan volume bawah ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk OK-nya kita pilih tombol power. Nah, ini kita turunkan dulu menggunakan volume bawah. Jadi dipastikan harus normal ya tombol-tombolnya ya. Kita pilih tombol power untuk OK-nya, kita tunggu hingga masuk ke mode recovery ya teman-teman ya. Tentunya semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya jika kita lakukan reset seperti ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini bisa dilihat ini sudah berada di tampilan Vivo recovery. Selanjutnya di sini kita pilih saja web data yang atas ya. Di sini bisa disentuh. Selanjutnya kita pilih web data lagi. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata tetap minta kunci layar. Tentunya nggak bisa ya karena memang kasusnya ini lupa kunci layar ya teman-teman ya. Jadi untuk Vivo Y91, Y12 dan Oppo A3s itu nggak bisa direset ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan laptop atau PC. Oke, selanjutnya kita pilih cancel dan kita pilih back dan kita pilih advanced option ya teman-teman yang bawah ini. Oke, selanjutnya di sini kita pilih view recovery log ya, yang nomor 2 dari bawah ini. Selanjutnya kita pilih yang atas. Kita di sini cari ya teman-teman ya, untuk tipenya kita cari yang awalannya PD. Oke, kita cari-cari saja teman-teman untuk memastikan ya apakah HP ini benar-benar tipenya itu Vivo Y91 ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa kita lihat untuk awalannya PD ya, dan tipenya ini PD1818HF. Maka kalau kita cek di Google ini tipenya adalah Vivo Y91C teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa pilih kembali dan kita matikan HP-nya teman-teman ya. Nah, posisi ini kita pilih kembali saja dan kita pilih back dan kita pilih power off ya teman-teman ya. Oke, di sini kita matikan dulu HP-nya. Setelah mati, selanjutnya kita bisa beralih ke tampilan laptop tentunya atau PC ya. Kita di sini membutuhkan sebuah kabel USB, hanya kabel USB yang tentunya masih normal, nggak perlu baru, yang penting masih normal ya teman-teman ya. Oke, kita pindah ke tampilan laptop ya teman-teman ya. Dan untuk toolnya di sini kita menggunakan Miracle Thunder ya teman-teman ya, versi 282. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya, untuk linknya kita taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita jalankan aplikasi Miracle Thundernya, kita cek dulu ini ya untuk tanggalnya ya, tahunnya kita rubah ya. Kalau ini kan posisinya jam atau tanggalnya ini update ya, jadi ini yang jam benar ya, ibaratnya waktunya benar. Kita rubah ya, untuk ini 2024 kita rubah ke tahun 2000 juga bisa misalnya ya. Oke, kita majukan atau kita lamakan tahunnya teman-teman ya, tahun 2000 atau 2010 juga bisa ya. Oke, selanjutnya kita pilih oke dan kita buka untuk toolnya atau aplikasinya ya. Di sini kita gunakan Miracle Thunder, ini gratis, hanya cukup mendownload saja tapi lumayan besar ya untuk ukurannya ya, sekitar 700 atau 800 MB gitu ya teman-teman ya. Oke, daripada kita nge-close lagi nanti, jadi sebelum kita jalankan kita tuakan dulu untuk tahunnya, kita rubah menjadi tahun 2000 atau 2010 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita buka saja untuk toolnya atau aplikasinya, bisa kita lihat di sini. Oke,
Soalnya kalau nggak kita rubah tahunnya nggak bisa diklik start ya teman-teman ya, pada start buttonnya ini, jadi dia nggak tampil gitu ya. Dan tentunya sebelum menjalankan aplikasinya kalian juga sudah install untuk drivernya teman-teman ya, agar device atau HP-nya terbaca pada laptop atau PC kalian ya teman-teman. Oke, oke, lanjut setelah toolnya terbuka atau Miracle Thundernya ini sudah terbuka, selanjutnya di sini kita pilih saja MTK, selanjutnya service, dan untuk pilihannya kita pilih format ya di sini ya, ini MTK service dan kita ganti ke format. Selanjutnya untuk 4TH nya ini kita ganti ke 8TH. Oke, kita turunkan, kita ganti 8TH. Nah ini oke, selanjutnya untuk pilihan yang universal ini kita pilih, kita ganti ke Vivo Y83 ya teman-teman ya. Selanjutnya pada save mode kita hilangkan centangnya dan kita centang pada auto dan advance-nya. Oke, jika sudah kita tinggal jalankan saja, kita pilih start button ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa lihat pada tampilan HP, bisa kita lihat pada tampilan Miracle Thundernya, waiting for USB port, tinggal kita colokkan saja sambil kita tekan secara bersamaan ya, volume atas dan bawah. Kita colokkan saja langsung, kita tunggu hingga HP-nya terbaca. Nah seperti ini bisa kita lihat, waiting for USB port, kita tunggu saja hingga terbaca dan biasanya langsung berjalan jika sudah terbaca teman-teman ya. Biasanya di sini memang agak lama untuk proses berjalannya teman-teman ya, kita tunggu saja ya, mungkin bisa sekitar 30 detikan atau bisa 1 menit ya, kita tunggu saja pokoknya ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu kita tunggu saja sebentar. Video ini sengaja tidak kita potong ya teman-teman ya, saat prosesnya bisa kita lihat di sini sudah tampil untuk installing device ya, jadi ini sudah terbaca. Kita tunggu saja saat proses berjalannya teman-teman ya, kita tunggu saja hingga selesai saat sudah jalan nanti. Oke, kita tunggu saja sebentar, masih proses ya, ya biasa ya teman-teman, laptopnya juga laptop lemot ini, kita tunggu saja pokoknya sabar ya. Oke, jangan di otak-atik dulu untuk posisi HP-nya ya, biarkan saja seperti itu hingga terbaca dan langsung berjalan ya teman-teman ya. Oke, untuk device-nya sudah terbaca, tinggal kita tunggu saja proses jalannya teman-teman. Nah seperti ini bisa kita lihat sudah proses. Oke, kita tunggu hingga selesai untuk prosesnya ya, kita tunggu saja, biasanya sih nggak terlalu lama ya teman-teman ya, paling ya sekitar 1 menit ya, kurang lebihnya 1 menit, kita tunggu saja. Oke, masih proses berjalan untuk wipingnya atau hair resetnya. Oke, jadi kalian nanti bisa cek ya untuk toolnya ya, linknya ada di deskripsi, kalian bisa download nanti ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah selesai, sudah done ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita cabut saja langsung ya kabelnya ya, kabel datanya, dan kita bisa beralih pada tampilan HP ya teman-teman ya. Oke, karena tugas dari Miracle Thundernya sudah selesai teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pindah ke tampilan HP-nya, dan di sini posisi HP tidak langsung hidup ya, maka dari itu kita bisa langsung saja hidupkan. Oke, langsung saja kita hidupkan ya teman-teman ya HP-nya, dan di sini untuk loadingnya sangat lumayan lama sekali ya, mungkin proses loadingnya bisa sekitar 5 menitan ya lebih ya teman-teman ya. Oke, jadi kita percepat saja proses loadingnya biar tidak kelamaan. Oke teman-teman ya, setelah kita percepat hingga 16 kali versi KineMaster, ini sudah tampil, selamat datang ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita nek-nek saja, dan jangan kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau internet ya. Di sini ada kartunya, jadi kita lepaskan dulu untuk kartunya, karena ini akan kita langsung bypass FRP ya teman-teman ya. Langsung kita hapus untuk akun Google-nya, jadi jangan kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau internet ya, karena syaratnya itu ya, jadi kita lepaskan dulu ini kartunya ya, biar tidak kebaca dulu ke internet atau tersambung ke jaringan internet. Oke, selanjutnya tinggal kita naik-naik saja dulu untuk wilayah dan bahasanya tentunya Indonesia teman-teman ya. Oke, kita pilih Indonesia dan kita naik-naik saja. Oke, kita tunggu. Nah ini untuk WiFi nya bisa kita lewati saja dulu ya teman-teman ya, jangan disambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot atau internet ya. Tanggal dan waktu kita pilih berikutnya. Oke, untuk wajah dan kata sandi kita pilih pengaturan. Oke, di sini kita pilih pola saja ya, kita buat pola baru, kita konfirmasi, kita buat huruf L saja ya, yang mudah ya. Di sini untuk pertanyaan kita pilih saja, kita isi saja A ya, untuk formalitas saja. Oke, kalau yang awal tadi kan ini pin ya teman-teman ya, untuk kunci layarnya ya. Oke, kita nek-nek saja pin atau angka ya untuk kunci layar yang sebelumnya tadi ya, ini kita lewati saja. Oke, kita lewati kalau bisa dilewati, dan kita pilih berikutnya. Untuk import data kita lewati saja ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah tampil selamat, dan kita pilih saja gunakan sekarang. Selanjutnya ada tampilan belum masuk, kita pilih saja siapkan ponsel ya teman-teman ya. Oke, kita pilih siapkan ponsel dan kita tunggu, bisa kita lihat di sini akan tampil seperti ini lagi, dan kita ulangi lagi seperti tadi ya.
Oke, kita naik-naik saja. Di sini selanjutnya kita sambungkan ke jaringan WiFi setelah kita buat pola baru tadi ya teman-teman ya. Oke, kita naik saja. Kita tunggu, masih proses menyambungkan WiFi. Oke, kita pilih berikutnya saja. Oke, kita tunggu saja. Di sini untuk pindahkan data kita bisa pilih jangan salin. Oke, kita tunggu, masih memeriksa pembaruan ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja sebentar, masih proses memeriksa pembaruan. Nah, ini masih memeriksa info. Oke, bisa kita lihat di sini masukkan sandi, kita masukkan saja sandi yang kita buat tadi ya teman-teman ya, atau pola yang kita buat tadi ya. Oke, kalau yang pertama tadi kan pin ya teman-teman ya. Kita tunggu, masih memeriksa info. Kita tunggu saja sebentar. Oke, jadi yang kita masukkan ini adalah pola yang kita baru buat tadi ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini sudah tidak minta verifikasi akun Google ya. Memang posisinya di sini jadi terkunci akun Google, walaupun tadi tidak kita tunjukkan ya teman-teman. Oke, biasanya kalau setelah di reset itu tentunya pasti minta verifikasi akun Google, jadi kita harus menghapusnya atau membypassnya. Bisa dilihat sudah ada tampilan selamat dan kita gunakan sekarang ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi lupa kunci layar, pin pola atau password pada HP Vivo Y91C. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Dan di sini tadi langsung kita buatkan juga untuk tutorial cara bypass atau menghapus akun Google-nya teman-teman ya. Bisa dilihat untuk tipenya Vivo 1820 atau biasa disebut Vivo Y91C teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah cara mengatasinya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa download toolnya atau Miracle Thunder-nya, di linknya kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres ya.